السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. على الله توكلنا، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. على الله توكلنا، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم يا عليم يا رحمن، علمنا القرآن، علمنا البيان، علمنا التأويل، وفقهنا في الدين، واجعلنا من أوليائك الصادقين الظاهرين الفائزين المنتصرين المقربين السابقين السابقين في جنات النعيم، برحمتك يا أرحم الراحمين. سورة التوبة آية yang ke-32 insyaAllah ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله
فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم نعوذ بالله هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون نعوذ بالله إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين الحمد لله Dapat kita membacakan lima keratan ayat Allah daripada surah At-Taubah dan mendengarnya dengan tadabbur. Allahu Sami'ul Basir Al-Alimul Hakim ialah yang sentiasa bersama kita menambah pahala cahaya hidayat taufik rahmat barakah iman ilmu dan amal salih serta darajat yang tinggi di dunia dan akhirat. Amin. Surah At-Taubah merupakan surah yang memutuskan hubungan antara orang Islam dengan orang kafir harbi yang diada yang pernah diadakan perjanjian tu. Dengan ada turunnya surah Taubah dihapuskan segala perjanjian yoklek segala suntik sanya kerana Islam sudah tidak mampu ataupun sudah tidak percaya lagi kepada puak-puak musyrikin yang nak buat perjanjian setara mana pun puak dia berahi boikot berahi menyalahi janji dia. Yang menyalahi janji ini satu benda yang sangat susah bagi Islam nak terima hubungi damai dengan mereka itu. Lalu dekat dengan Rasulullah nak mati ini dia tegaskan surah At-Taubah merupakan surah terakhir mencerita tentang hubungi antara orang Islam dengan kafir harbi, bukan kafir biasa ya, kafir harbi
Nah, betis kat ni. Ya, tak ada lah hubungnya. Lalu Allah Ta'ala ceritalah sebab-sebab boleh Allah Ta'ala nak tarik kelik perjanjian damai itu. Antara sebabnya, kita kecek Maidah, puak-puak dia, tabiat dia tu belah mana-belah mana, puak musyrikin dia tu selalu dia menjadikan tokteh-tokteh dia sebagai Tuhan lain daripada Allah. Nah, bahkan mengakui katanya Uzair anak Allah di si puak-puak Yahudi. Uzair ni orang lebih sikit lah pasalnya. Nah, dia ingat Taurat, dia tulis Taurat, wih tu baik supaya Taurat sungguh menurut riwayat tu. Jadi menyebabkan situ ni dia dipuja. Tapi kita ni dia nak puja bagi lebih. Bila luar biasa sikit mula nak kena puja demo selalu, sebenarnya yang lebih sekali iaitu Allah lah. Nah, Allah ala kulli syai'in qadir. Allah tu adalah la yu'jizuhu syai'un fil ardi wa fis sama'. Nah, Allah Ta'ala tu kuat. Nah, al-aziz al-hakim. Tidak ada satu kuasa lebih kuasa daripada Allah. Kalaulah kamu nak puja bagi lebih, pujalah Allah. Janganlah puja bagi lebih lain daripada Allah. Allah Ta'ala tak jang, tak redha ke puja lain daripada Allah. Jadi setakat mana lebihnya manusia tu hawi kelebihan daripada dia, ngapa ingat go tu boleh buat go ni, boleh buat go tu banyak-banyak hal pun, takkan lebih pada Allah. Nampak tak? Jadi kalau kita kecek dalam bentuk yang akal pun lah tu lah. Dah nak puja barang lebih kak, barang melia, barang pelak, Allah lah pelak sekali. Kuasa wak langit, wak bumi, wak gapo sekarang semua. Jadi kalau kita kecek kak, akal tak boleh terima lagi puja manusia yang da'ih tu. Walau Uzair tu setara mana kata sebenarnya mati klik, mati hidup klik dah, setara mana pun dia adalah makhluk. Apa ada? Isa beranak tak ada, tak ada pak pun, setara mana pun dia adalah makhluk. Nak pergi puja barang-barang hak lebih sikit pada mung dalam dunia ni, lebih dari segi Tuhan beri ke dia, bukan lebih pada hak dia sendiri. Nampak tak tu? Nah, lebih hak Tuhan beri, Tuhan kuasa nak beri lebih pada siapa? Amun duduk-duduk turut, duduk kutik ambil barang lebih tu, buat puja pada temung pisah 100 sikap pun je, elah puji. Tak kena menalah tu. Mikir biasanya tak ada normal biasanya tu. Tidak pekatik fikir yang belah tu. Fikir pekatiknya, fikir hak yang lebih sekali iaitu Allah. Lebih sekali tak ada pada Allah. Menjadikan kamu, beri rezeki pada kamu, beri rezeki pada semua perkara. Nah, barang yang luar daripada kemampuan kamu nak pergi, nak pergi pahal barang lah tu. Dalam mana dia beri rezeki semua, lah ulak lah batu, payah beri rezeki juga. Bagai tu tu bagai lebih, tak ada nak kira lah lebih. Kamu puja hak tu lah. Nah, iya kena abudu, iya kena stai, tak boleh dah. Tak boleh kau lain, katuk pintu kepada yang lain. Kena orang lain tak ada lebih pada gapo. Mu nak giwak puja tu kalau mu mikir mu kesok fikir mu turut syaitan. Syaitan tu ada kerja lain dah. Kerja dia adalah syaitan lah. Nah, wak jadi kalut bagai lebih-lebih sikit-sikit tu wak kalut. Tak lebih benar, tak ada kalut. Jadi puak-puak dia ni ayat Al-Fahmaidah tu kita duk dengar kata belah tu lah dah. Yuriduna an yutfi'u nurallahi biafwahihim. Puak dia ni sifat takjuh belaka ni. Mereka itu Tuhan royak perut pedar dia lah ni. Perut pedar orang Allah Ta'ala suruh berhenti dah buat perjanjian damai dengan puak ni. Tak jadi, ia tak ada damai kalau hati ia tu menyakit banyak. Yuriduna an yutfi'u nurallah biafwahihim. Mereka itu menghendaki supaya nak memadamkan cahaya Allah dengan mulut-mulut mereka itu. Ngebohong mereka itu. Ya pandai bohong. Bohonglah, bersumpahlah, mengaruklah, kata huduh ke orang lah, menampakkan putih bagai hitam lah, menampakkan hitam bagai putih lah, semua tu mulut ya. Hari ni pun mulut buku-buku gapo dia
dari dunia hari ni macam sampan ngan se hari ni menjadikan manusia songkram se hari ni songkram se songkram afwah afwahihim dalam bahasa Quran yang panggil afwahihim. Nampak tak? Mulut-mulut mereka itu, mulut lah ni yang mulut dalam bentuk online, mulut dalam bentuk tulisan, puak-puak orang talih nulis nak kata huduh kepada Islam ni, comti Muhammad lah gapa lah, comti belakang. Nah, hak Islam dengan siapa orang murtad sejak mana dengan sahabat puak-puak dia. Tapi waya'ba Allah Ta'ala menolak, ya'ballah menolaklah oleh Allah, illa an yutimma nurahu, kecuali bahawa Allah Ta'ala menyempurnakan cahaya dia. Allah Ta'ala sendiri ya'ba, Allah Ta'ala sendiri cakkan dengan kerongkan puak ya nak mengenak nak gapa tu Allah Ta'ala sendiri. Waya'ballahu illa an yutimma nurahu walau karihal kafirun. Sekalipun puak-puak kafir ni gak Allah becinya kepada pembangunan Islam, ya kacau nak putuh, ya kacau nak apa dia pelenyak, tapi kau dia kacau kau nampak cerah Islam ni, kau dia kacau kau nampak kuat Islam. Allah dia tu nah duk jadi penyakit dengan tegang hati kriat. Nah kriat sebab apa? Sebab Allah Ta'ala dia tak jang, Allah Ta'ala kuasa puak-puak dia setara nenok pun dia tak kuasa. Yuridun jangan kira, tapi yuridun yang tak ada kuasa nok mati cahaya Islam. Tetapi dia tak ada kuasa. Allah Ta'ala ya'ballahu illa yutimma nurahu, dia ada kuasa bahawa ala kulli syai'in qadir Allah Ta'ala. Kenapa dah tu? Walau karihal kafir, kafir nak beci setara mana pun beci gilah, khijam pun beci tu. Allah Ta'ala khijam dia nak menyatakan Islam, yutim manur, menyempurnakan cahaya ya Islam ni kak cerah sebab tari lelangi. Nah siapa hari ni sejak dapat turun Islam hapiuk Nabi Muhammad ni tak ada terkambuh tu cerah situ lah. Siapa nak pergi apa pergi lah, siapa tak saya pergi pun dia ada cerah situ, tak ada jadi gelap kelabu sama sekali, tak ada jadi gelap kelabu sama sekali. Nurullah Quran duk tergam negara situ, hadis tergam negara situ, perjalanan Islam duk jelas situ, orang buat haji setahun senyap mana jelas situ. Tak ada orang tengok orang buat haji mereka berasa kagum dengan kehebatan Islam. Baitullah yang merupakan saka Nabi duk jadi menyawa, duk gerak, tak ada berhenti semenit. Orang duk tawah kan semenit tak ada berhenti, tak ada lah dunia ni. Nah, satu tempat yang punya hidup tak ada berhenti semenit mereka di Baitullah sebagai pusat dunia semua. Jadi duk gerak sama ya, duk gerak sama sepejir, duk gerak sama tak apa, tak bisa apa. Ya dijadi data Islam sampai kepada hari ini tak ada biasa ada orang tak ada tawah wala semenit. Ada sama, tak ada orang berhenti. Di danda 24 jam. Nyetak tidur, nyetak gapo. Nah, mu tidur aku jaga mu tidur. Begitulah. Allah nyata molek cahaya Allah. Cuma bagi orang buta ni lah mana nyata pun nyata nampak situ lah, sebab dia buta bukan tak ada cahaya, nampak tak tari tu ada situ tapi dia buta tak nampak. Na'udzubillah min dzalik, nas'alullah assalamah daripada buta hati. Buta hati itulah kita takut. Lakin ta'mal qulubul lati fil sudur, kita takut sekali buta hati dalam dada, itu kita takut. La ilaha illallah. Allahumma ja'alana nura ya Allah, wa man lam yaj'al lahu nura fama lahu min nur. Allah Ta'ala tak ada wujud cahaya maka tak ada cahaya. Allah Ta'ala wujud, alhamdulillah boleh menyuluh hidup dengan jenis dengan seni, maka mintalah cahaya. Utlubul an-nur min Allah, mintalah cahaya dari Allah
Sebab Allahu nurus samawati wal ard. Allah lah sebagai memberi cahaya kepada langit dan bumi. Ya. Doa Nabi juga ada sama, Allah menjali nur au ja'al, Allah menjali nur au ja'al fi qalbi nur wa fi min baini yadayya nur wa min khalfi nur wa yamini nur wa yasari nur wa min fawqi nur wa min tahti nur wa ka tu. Semua tu nak jadi pak penjuru ni, penjuru kita tu ada cahaya belakang. Cahaya itulah merupakan cahaya dari Allah. Nah, Allahu nurus samawati wal ard. La ilaha illallah. Cahaya itulah merupakan cahaya yang puak kafe nak yutfi'u nurallah bi afwahihim. Tapi Allah Taala ya'ballahu illa an yutimma nurahu walau karihal kafirun. Alhamdulillah lakal hamdu syukur ya Allah. Kalau tak ada Allah mari duk ya'bah, apa boleh lah. Kalau tak ada kuasa Allah mari duk ya'bah, menolak daripada usaha-usaha kafir nak memadamkan cahaya Allah, mungkin kita-kita tak dapat cahaya Allah. Pada zaman Nabi dah. Sebab usaha untuk nak memadamkan cahaya Allah zaman Nabi tu habis-habis kan. Tapi alhamdulillah Allah Taala kata, nah, wa ya'ballahu illa an yutimma nurahu. Ada wadihun. Kalau zaman Nabi ni boleh jadi nampak dah, tapi zaman kita ni lebih nampak lagi. Kata bagaimana Allah Taala kata wa ya'ballahu illa an yutimma nurahu. Sangat-sangat jelas. Kata Allah Taala ada ya, nah, sekak tak ada siapa kuasa. Zaman learning technology lah Allah pelak-pelak. Nah, syarat suntik hari ini pelak-pelak. San hari ini, orang panggil ser hari ini habis-habis. Kata huduh katanya wari lekok kata lekok kan ada belakang. Paling lebih anak-anak kita ni, apa saya tak berahi Quran agak, paling dengan buat dia. Dia jadi beci ke Quran pada hari ini. Nauzubillahi min dzalik. Oleh itu maka marilah kita pakai sedaya. Huwallazi arsala rasulahu. Ini di antara cara dia nak jadi cahaya Allah tu jadi duk memancari Allah semua. Huwallazi, dialah Allah telah yang arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Mengutuskan, menghantarkan rasulnya dengan membawa petunjuk untuk manusia dan agama yang sebenar. Agama maknanya cara hidup, cara hidup sebenar. Cara hidup sebenar daripada Allah, tidak dari yang lain. Siapa wui? Allah. Melalui siapa? Melalui rasulnya. Rasul dia tu kerja apa? Kerja wa'i hudan kepada orang. Hudan daripada mana? Daripada Allah. Qul innal huda hudallah. Yang ambil hudan bukan daripada rasul, tak ada hudan dari dia. Yahdi rasul, yahdi sekadar irsyad. Adapun yahdillah tu yahdi hidayah. Kenapa ada tu? Oleh itu maka Allah Ta'ala hantarkan rasul dia dengan membawa hudan. Hudan ni senjata utama kepada manusia dalam melalui dan apa menjalankan hidup lawan kepada syaitan dan iblis. Syaitan iblis ni ya pisah nak ngaruk sama. Nah, tapi dengan sahabat kita ada hudan. Nah, faman tabi'a hudaya fala khaufun. Faman ittaba'a hudaya faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Suratul Baqarah. Taha. Faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Sedap benar. Nah, apabila rasul wa'i hudan, maka kita berpegang dengan hudan yang dibawa oleh rasul dari Allah kepada kita. Alhamdulillah kita senilah. Kita ni la yadhillu, tidak sesat, wa la yashqa, dan tidak celaka. Siapa pegang dengan hudan daripada Allah, maka dia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Allah Ta'ala basuh hudan pada dia. Fa imma ya'tiannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzan. Allah Ta'ala basuh kehudan kepada dia. Naklah kamu tu pegang dengan hudan aku. Nah, insya-Allah Ta'ala Allah huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Allah, al-huda tu ialah wa dinul haq. Nah, dinul haq tu lebih memberi arti kepada perbuatan yang hasil pada hudan, hasil pada pimpinan Allah. Lahirlah cara hidup yang benar. Nah, seolah dua tu merupakan suatu
pancara hidup kita. Kalau tak ada tu, mana ada. Ini Allah Ta'ala hatta sebab. Allah Ta'ala tu dia buat dah tak ada sebab pun boleh, tapi ya tahu sebab. Lepas tu, nah, tujuan gapo hatta rasul tu? Liyuzhirahu ala dini kulli. Supayalah rasul tu, atau supaya Allah Ta'ala pun menyatakan akan dia, akan dinul haq dia tu, akan hudan dia tu ke atas semua agama. Nyata lah ni, duk mana-mana Islam cerak belakang. Negeri Cina pun selat cerak Islam, semua negeri cerak Islam. Liuzhirahu ala dini kulli. Nah, supaya nyatanya, nah, ke atas agama semua. Ada pun agama lain yang tak nyata, yang nyonyek-nyonyek-nyonyek, bukan cara hidup, sebagai akhlak-akhlak, kadang-kadang sebagai pegangi yang tidak punya cara hidup yang sebenar. Misalnya ekonomi Kristian ada? Tak ada ekonomi Kristian. Dan makna kata dia bukan cara hidup dah. Dia ada akidah, akidah palsu dia tu lah. Tapi kalau buza sebagai akhlak-akhlak gitu ya, tak ada menyusun hidup. Mesti kena gitu-gitu. Nah, peraturan ekonomi, peraturan pendidikan, peraturan apa dia pemerintah ya? Islam ada paham retoh cerak-cerak. Ha, dakwahnya lah mana, ha, ekonominya belah mana, ha, pergaulannya belah mana, koyak belakang bidang semua. Tak ada kata oh, ikat dah saja supaya agama lain, oh, ikat dah saja. Nah, oh, ikat dah gitu. Faham? Pakai ambil bidang apa-apa pun, oh, ialah tu akhlak. Kadang kata ekonomi naklah berakhlak, ya katanya tu ya. Ada apa rabuk cara ekonomi Islam? Tak ada supaya Islam. Agama lain Yahudi tak ada. Ekonomi Yahudi pula tak ada. Siapa menulis ha, ekonomi Yahudi tak supaya Islam. Islam ada ekonomi Islam. Nah, cara sosial Islam, cara terbiah Islamiah, terbiah Yahudiah tak ada. Nah, begitulah. Kalau kita tengok tu, agama yang akhir sekali iaitu Islam ni amat jelasnya bagaimanakah beza di antara agama Islam yang agama yang lengkap mengatur hidup dengan agama lain. Lain pada dia tu dikhusus supaya agama Yahudi dan Nasara untuk Bani Israel ya. Orang lain tak ada pasal apa. Nah, tak ada pasal apa mereka pergi hak puak Bani Israel ya. Allah Ta'ala wui kepada puak Bani Israel ya, dua agama tu. Dua ajaran dua orang rasul tu bukan wui pada orang seluruh dunia. Hei orang Indonesia, hei orang Malaysia, hei orang Arab, kamu tak patut nak pegang dengan agama Yahudi dan Nasara. Sebab bukan untuk seluruh alam dak. Adapun Islam saja untuk seluruh alam. Nah, inni rasulullah ilaikum jami'an. Islam so ya. Jadi kita tak ada pasal apa kita tupai perahu demo. Nah, ha, tupai perahu untuk demo, tak ada kata untuk semua orang yang muat belaka dak. Sebab Islam untuk semua muat belaka. Walillahilhamdulillah. Walau karihal musyrikun, sekalipun puak-puak syirik itu tak kena ke Nabi, tak kena tadi Allah sendiri ya Allah. Ha ni dak, ha ni wari Nabi untuk jadi suatu alat Allah dalam mengizharkan agama Allah ke atas semua agama. Nah, hingga siapa hari ini tidak ada agama menurut statistik dunia yang berkembang biak dengan luah, dengan pesat, kecuali Islam. Agama lain. Nah, yang kedua Kristian. Sikit-sikit tekah jauh persennya. Oh, ini 70%, oh, ini 20%, 30%. Maknanya kan tetap dari segi orang yang mari hidup menerima agama Islam itu satu sekali. Lepas itu agama lain tak ada. Ada setengah agama kau tak ada orang, kau tak ada, kau tak ada, kau tak ada. Lepas itu kita baca dalam klip pada atas daripada kita banyak-banyak kan? Agama Islam lah. Nah, 70% ahli dunia ni, apa dia menerima Islam. Negeri-negeri Eropah, negeri mana orang terima Islam hari-hari ni. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala perakan liuzhirahu ala dini kulli. Allah Ta'ala perakan untuk yutim menurahu, menyempurnakan cahaya. Cahaya siapa belakang tu? Utama kalau orang cedik. Orang cedik ni bapak tu habis hidayah sikit, maka boleh kan?
Cidik tak ada hidayah tak ada. Supaya dia baca Quran ada sekat-sekat. Baca Quran dia tapi dia tak ada hidayah. Dia dikata tak ada. Oh, duk tunggu hidayah ya saya. Begitu cidik dia. Dia tangkap boleh tak Islam agama molek. Tapi Tuhan tak beri hidayah ke dia. Tak. Dia nak ngaku tak mau. Dia jumpa kena nak masuk Islam bila. Oh, nanti hidayah. Tak, tak ada hidayah. Ambil ke dia. Tuhan tak beri hidayah ke dia. Hadahumullah. Ini ada salah seorang profesor dalam negeri kita ni. Baca Qur'annya kira. Tapi tak ada hidayah Tuhan. Ya pun sakit sakit pala hidayah tak mari dia. Nah, la ilaha illallah. Itulah ikhwan yang saya menulis sekalian. Walau kirhal musyrikun. Sekalipun orang musyrikin marah. Musyrikin ya, maknanya orang ada Allah tapi syirik. Itu musyrikin. Tak apa kafirun. Kafirun orang tak tipa. Orang gelap. Tertutup. Kufur ni mana? Al-ghita. Kata ada apa langsung. Ha, ada pun orang musyrikun ni. Orang nampak tapi dia syirik dengan Allah Ta'ala. Nah, tu Kaabah je antara laku. Kaabah je tahu kata Baitullah. Dia di kata Baitullah. Ada Allah tapi tak kena Allah dengan benar. Ha, kita kena ngaji tauhid untuk kena Allah dengan benar. Jangan jadi kena Allah dengan tak benar. Alhamdulillah. Habis. Satu. Ning di antara sebab yang mana Allah Ta'ala tarik suntik sanya di antara orang Islam dengan orang kafir. Kerana dia ni biasanya hati dia tak juruh. Nah, hati dia tak juruh. Kita hati Nabi tujuan nak menyatakan benda tu. Dia kalau nak lawan semacam. Ha. Nabi SAW buat suntik sanya mula-mula sekali sulhul Hudaybiyah. Hanya kena gencak senjata 10 tahun. Tak seperai 10 tahun. Situ tu sebab apa? Sebab dia tahu dah Nabi ada kekuatan. Kalau Nabi tak ada kekuatan ya tak seterimalah nak buat nak berhenti perang kerana dia duk perang Nabi banyak kali dah. 5 tahun duk pisah. Sok sekali peperangan Ahzab pakai perang Khandaq tahun yang kelima. Tahun kelima segala padah segala anak cucu dia segala kaum segala kabilah bagi. Serai Madinah bahasanya agak nak pergi pupah nak pergi hancur lah tak berjaya tak berjaya perai Khandaq atau perai Ahzab. Nah habis wah situ situ Nabi bernapa atau berkali dah mahu tak agak dah berkali ya pergi Nabi nak wahyat wamrah. Nah sulhul Hudaybiyah ke nah dan suratul Fathi. Suratul Fathi itu mana kata patah kuku habis lah. Segala kaum tu patah kuku belakang. Fak Bani Ghatafan, Bani Gapa patah kuku habis. Lalu tu pergi Mekah. Terah tengok. Jasun Nabat. Test tengok. Kata kuku ada lagi. Tu baik mari. Sekat Nabi tak sewi. Nabi pergi Mekah. Kita tak sewi masuk ke Mekah. Nabi nak masuk Mekah. Umrah ya. Tak ada nak masuk perih. Tak wui wisan. Ya tak wui wisan. Itu. Lepas tu ya buat suntik sanya buat janji supaya Nabi mari sarapan. Nak buat atas demo on call teruk lah tu mana tu habis wah lah. Oh kalau tak itunya perai dia selalu dah gitu. Nabi mari 1400 orang bukan ramah. Tapi kalau nak kira banding orang Mekah bukan dekat-dekat tu juga Mekah satu bukan duk ramah. Tu. Nah, jadi sebab tu tahun tu yang panggil tahun pembuka eh. Ne tahun kene. Sebab tahun kelima yang patah teruk dah. Tahun kelima perai Khandaq tu patah teruk. Nyawa gi dak angin pupuk gi tinggal tak jenuh tak ada gapo. Perai Khandaq. Nah, tu dia. Itulah ikhwan yang semestinya Allah Taala buka pada Nabi Muhammad SAW. Nah, fathum mubin. Inna fatahna laka fatham mubina. Nah buka dah sebab apa? Ya patah kuku bila ni insyaAllah sanya kata Nabi itu kuasa dah. Kalau Nabi tak kuasa ya tak angka mari duk minta buat perjanjian lagi lah. Ni ada yang awak minta perjanjian ni. Alhamdulillah syukur kepada Allah lakal hamdu syukur. Gi lagi ayat seterusnya ya kata saat ni yuridun ni iaitu ya ayuhalladzina amanu hai orang beriman
Ni dok oyak sebab-sebab kepada dia tarik belakang ni. Oyak tak juhnya puak-puak hak kamu tak safe sayang dengan dia. Mu tak sah sayang dengan dia. Mu tak sah wak baik dengan dia. Bukan sah wak baik. Tak sah wak jadi nak sayang. Suntik sandian dengan dia tak sah. Wak ni tak boleh caya. Nah, hana apa? Eh, orang berima. Inna kathiran minal ahbar. Sesungguhnya kebanyakan daripada tok guru-tok guru Yahudi. Ahbaning ulama Yahudi. Waruhban dan tok guru-tok guru Nasrani. Layakuluna amwalan nas. Mereka itu makan akan harta manusia bil batil dengan jalan tak betul. Oh, dia morning tu hawa ya 1400 tahun. Pahlawan ni nak nampak dong, nampak cerak-cerak lah ni. Kau nampak kau. Ngejala tak betul. Subhanallah, puak-puak tok-tok ni, tok besok agama ni makan duit belaka. Nauzubillah minzalik. Nauzubillah minzalik. Tu hawa jadi orang halah ke dia, nak uji duit ke dia. Sebab apa? Sebab dia tu bahasa gak tu hal bagi mereka. Ada ilmu boleh royak hukum haram halal gapo gak. Ning asalnya hak makan duit daripada Yahudi dan Nasara. Lepas tu ada juga orang bahasa Islam pun bahasa makan duit dengan syarat tak betul. Dengan syarat tak betul. Nauzubillah minzalik. Nauzubillah minzalik. Jaga malai aning. Aning Allah Ta'ala cerita hak ahbar dengan ruhban. Makan duit yang tak betul. Nyanyo kat orang kapung. Nyanyo kat kapung. Orang kapung tak tahu apa. Nah, duit dia semacam dia makan dengan syarat tak betul. Tak ada hak untuk dia nak makan duit-duit yang kapung duk duit kepada dia. La ilaha illallah. So, makan duit kita tak betul. Yang keduanya, yasudduna an sabilillah. Menyekat mereka itu pada jalan Allah. Ya, sekat. Puak ni ke Allah. Puak ni sekat tu. Kita tengok Allah ni. Puak-puak tak cah-tocah ni. Allah sekat tu. Puak dia. Puak-puak orang ramai tak apa. Boleh sayang. Adalah tak cah pergi berdeh lah ni. Alhamdulillah. Tunjuk gini. Kok-kok atap berdeh dia ada dalam kain. Semua tu. Ni puak-puak sias ni duk ayat saya. Puak-puak tahan puak-puak tu duk ayat. Kata tak cah lah ni berat dah. Nah, begitu lalu dia. Hak biasa sutong dia panggil sutong. Ni masuk dalam puak-puak. Puak-puak ni belakang ni na'udzubillah min dzalik. Apa hadahumullah, tak tahu hidayah dia lah masuk Islam. Tak siapa masuk Islam pun jangan musuh dengan Islam. Kalau musuh Islam tak ada pasal apa. Dia pasal nak musuh dengan Islam lah pasal. Nah, na'udzubillah min dzalik. Dua negeri lah saya tahu. Dua orang tak cap gap dia ini. Biasanya jiwa dia tu sudah tak ada, bukan jiwa tak cara, jiwa ke lain lah. Jiwa sudah jiwa jadi jiwa riman tak cara ni orang nak pada santik witi asalnya. Nah, menurut saya tahu sebab saya dah pergi ketua agama lima ni agama macam 9 tahun dah. Tu tengok tak cara ni orang jiwa lembut. Nah, jiwa tenang jiwa apa tapi sekarang jadi kok lain dah. Nauzubillah min dzalik. Tak jauh daripada bala. Orang kafir jangan kita musuh dengan Islam. Islam musuh dengan dia tak ada alah nak menih. Alah, Islam ni ada Allah. Ada Allah setara mana pun mung nak mematikan Islam. Islam tak mati. Islam tak mungkin mati insya-Allah taala. Dan agama yang nombor satu lah dunia yang darab kuam ni yum. Ya, cak chaulo. Nah, nombor satu lah dunia. Nah, pen sasana ti kaya itu mati sud dan bandar sasana tang-tang. Nah, orang timur Islam ni banyak sekali. Sebab itu kita jangan, bahkan kita kena insaf apa boleh orang timur Islam banyak. Kita tengok ada kebaikan apa boleh Islam. Kita tengok situ. Nah, begitu juga sama Islam kita apa boleh orang duk kau turut benar-benar kau banyak. Nah, bagi persu tu kau tak ada lah ni. Kau tak ada. Dulu tak usah kira lah nya pakak. Nah, tabuh kita aci nak gerak tak boleh. Allah ni alhamdulillah. Pakak tu kita belakau lillahi alhamdulillah minna. Syukur kepada Allah Subhanahu taala. Nah, pakak mikir hey, orang Islam, pakak mikir orang Islam sendiri. Apa boleh orang ni pakak berubah ini fikir-fikir minda. Bak Islam ni bukan agama dok wah porong dok. Islam bukan agama hak beseng
tak tahu kata Quran, tak ada mikir sikit apa. Islam agama Allah, Quran ni membaharui otak manusia. Quran, Quran inilah yang menjadikan manusia tu berfikir luah fikiran dia, tidak ada sempit di bawah tempurung dak. Nah, batu maka pakak ngaji Quran sungguh. Siapa nak uya akal fikiran luah, ngaji Quran. Siapa nak akal fikiran tajam, ngaji Quran. Lain pada tu sahabat ajar Quran, ajar Allah. Ahkamul hakimin, paling bijak daripada yang bijak. Apa kita tak ngaji ajaran daripada yang paling bijak? Tak ngaji daripada orang yang bijak saja, tak ada ambil hak top sekali. Kalau kita ada orang cerdik, kita nak hak ni hak bijak sekali. Siapa? Allah. Nah, ajaran ada mana? Quran. Tak ada apa. Untuk pihak Quran, untuk semua manusia. Tak suka kita sungguh-sungguh untuk guru ngarang, untuk orang ngaji ya. Orang tak ngaji nak baca tak leh. Kita ni sesungguhnya untuk orang tertentu ya. Lain pada tok guru nak baca tak leh kita. Abak ya wak dhamir ya pasal lekak-lekak, pasal sepek-sepek. Orang tak mandah baca tak leh. Tak apa Quran orang tak mandah mudah baca. Tak ada kitab lebih mudah pada Quran. Tak ada kitab lebih terang pada Quran. Tak ada kitab lebih mulia pada Quran. Quran untuk manusia. Ya ayyuhallazina amanu, hey orang beriman semua. Hey Fatimah, hey Maria, hey Abdullah, hey Abdul Qadir. Nah, ya panggil dia tu, tak ada panggil Nabi dahlah Quran, dahlah Quran. Panggil 90 ayat ya ayyuhallazina amanu. Tak panggil Nabi, ya ayyuhan Nabi tak apa 20 ayat. Ya ayyuhar rasul 2 ayat ya. Hey rasul 2 ayat. Ya ayyuhan Nabi tak apa 20 ayat. Nah, panggil Nabi sikit ya. Panggil banyak kali ya ayyuhallazina amanu, hey orang beriman. Dalam Quran tu 90 kali panggil ya ayyuhallazina amanu. Nah, siapa ya ayyuhallazina? Inilah Yusuf, Ibrahim, tiap-tiap masa siapa beriman kena ayat ni belaka. Mereka yang tak beriman, duk saja cara dia tak beriman. Nah, na'udzubillah min dzalik. Nah, begitu juga reti no. Tak beriman ialah masuk belaka. Tak ada apa. Bah, Allah ahkamul hakimin. Allah arhamur rahimin. Allah khairul raziqin. Sedap benar kita ngaji daripada Allah yang bersifat dengan demikian. Nah, kita jangan sama sekali silap teruk kita mikir pelat-pelat zaman dulu. Nah, kita boleh buat fikiran zaman dulu. Buat tak padah kita ngaji Quran. Nyuak bodoh ke Tuhan. Mana Tuhan bodohlah tak. Nah, na'udzubillah bodoh ke Tuhan tiap hari. Atau bodoh di sini. Bodoh setara mana nak kita. Kalau kita orang beriman boleh ngaji Quran, mereka kita orang tak beriman. Orang tak beriman, orang tak ngaji Quran. Orang ngaji orang beriman ngaji Quran belaka. Zaman Nabi tak ada tak ngaji Quran. Zaman sahabat sepatu juga. Nah, mereka zaman orang kurang beriman. Sebab tu hey orang beriman, kalau kamu beriman, maka marilah kita ngaji Quran, bacalah Quran, pahamlah Quran. Suruhlah tok guru, tok guru ngajar Quran belaka. Hei tok guru, tok guru, ngajarlah Quran kepada manusia, kepada ramai. Hei tok imam, tok imam, kalau mu pandai mengajar Quran kepada makmum. Nah, kenapa? Karena kamu orang beriman juga. Nah, dah tu makmum kamu orang beriman juga. Tak ada kitab dalam dunia ni yang panggil orang beriman mereka Quran. Kitab lain ada suruh mengaji, ya tak ada panggil kitab lain. Kita kacau mengaji nada 10 kali habis, tak ada masalah. Apa lagi ya? Tak ada panggil apa kita lain, nampak tak? Tapi hak ni panggil ya ayyuhallazina, mari orang beriman. Ini tak saya mari juga. Sebab apa? Sebab syaitan ada sekat. Tak ada apa, syaitan sekat dah. Quran ni panggil orang yang suruh ngaji. Kitab lain tak ada panggil orang yang suruh ngaji. Tapi kita kacang ngaji, tak ada apa. Saya tak ada murid ngaji kitab lain. Nama dua apa lain pula? Tak, saya tak murid ngaji lain. Tapi hak orang panggil, ngaji lah orang panggil dulu. Ya ayyuhallazina amanu, tak ada panggil daripada pihak atas langit Tuhan panggil. Nah, nak ayat kata sungguhnya Allah Ta'ala sia kepada orang beriman. Nah, kita beriman dah, tak usah ngaji kat Quran. Orang tak beriman, nah, jadi nampak tak ada petekah mana kita beriman dengan tak, orang-orang tak beriman. Petekah mana kita beriman tak ngaji Quran. Quran dia panggil ya ayyuhallazina amanu, ya ayyuhallazina amanu. Nah, dan mau tak beriman tak ngaji Quran, tekah tak ada banyak, sama-sama tak ngaji Quran. Alhamdulillah min dzalik. Nah, marilah kita pakat berfikir sungguh-sungguh, hei umat Islam. Nah, tapi ngaji Quran nak umum ya. Kena ada rasul, ada orang makan saka rasul duk tepi kita tu, jangan duk pahas sorang kita meneting tak terkalu pula.
Nah, ngaji Quran ni mesti kena ada rasul, ada orang makan sakar rasul duk nanti beri pemahaman yang baik kepada kita. Alhamdulillah hari ni ulama ada banyak juga dah reti, reti bahasa Arab, reti ilmu tafsir, reti apa. Kalau kita reti ilmu tafsir, kita ngajar orang tak reti, usah ngajar geng ngaji dok orang lu. Orang dok ngajar belamaklah ni tafsir walillahil hamdul minnah. Itu ya. Ya ayyuhallazina amanu hayya orang beriman. Ya Abdullah, ya Yusuf, ya Maria. Dok bucu pagar mana pun, dok tah pantai mana pun, dok laut mana pun. Ha tu. Inna katsiran minal ahbar, sungguhnya kebanyakan daripada puak-puak ulama Yahudi wal awar ruhban dan ulama Nasara la yakuluna amwalan nas bil batil, dengan nyala tak betul. Allah makan, Allah sama ada makan reba ke makan basing kita berasa atau kita kena uri ke dia pada ayah tak ada apa dia makan apa. Nah, gapo ni wasa banyaklah benda bil batil, naudzubillah. Wa yasudduna an sabilillah. Tu hijau ulama hak bukan Islam. Sekak jalan Allah. Allah ni pia Tuhan dia lah. Sekak jalan Tuhan dia. Allah ni bukan Tuhan orang lain. Nah, Tuhan kamu. Wa ma li la a'budu allazi fatarani wa ilayhi turja'un. Ah, sedak dah tok ni yang kacak. Nah, seorang wajaa min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi ittabi'un mursalin ittabi'un man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun wa ma li la a'budu allazi fatarani wa ilayhi turja'un. Wa apa boleh aku tak boleh nak beribadat pada Tuhanku yang menjadikan aku dan kepadanya puakmu semua hai orang kafir akan kembali. Hai orang kafir, kamu semua akan kembali kepada Allah. Mung tak se, mung patisi Allah ini, tapi lepas mung mati, mung tak boleh patisi dah. Mai mitang tidak patisi Allah, langcak kun tai pai. Nah, sebab itu maka jangan sama sekali, jangan sama sekali. Hei umat Islam, hei orang kafir, jangan. Kamu tak boleh nak lari pada Allah. Nah, Allah Taala tidak lemah daripada nak menangkap mung lepas pada mung mati. Dunia ni ya bebas padamu. La ikraha fid din, tidak ada paksaan segi agama dalam dunia. Nah, tapi bawa mati pak, tak boleh nak lari daripada Allah. Hei orang kafir, hei jin kafir, bila mu mati mu tak boleh lari daripada kuasa Allah Taala memasukkan kamu ke dalam neraka sebab tak turut dia. Nauzubillah min zalik. La haula wala quwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal-fiddah, dan orang-orang yang Allah ni satu puak ni jaga mana ni. Orang Islam sendiri pun panggil orang Islam, ayat dia panggil orang Islam. Dan orang-orang yang menyimpankan harta mah perak dia tu, ni orang tak tubik zakat. Wala yunfiquna fi sabilillah, dan tidak infak pada jalan Allah. Orang juru nanti hipong duit sebenarnya, hipong duit, hipong duit, hipong duit, hipong mah, hipong berak ke apa, jadi puluh-puluh juta, boleh jadi orang milioner lah pasalnya. Tahu tu baik pada jalan Allah Ta'ala, padahal tu hewak tu baik 2.5% sikit lah. Nah, sikit lah hewak tu baik, tak banyak. Bukan Tuhan minta bagi dua orang, ya tak, kalau minta bagi dua apa kena waktu baik, ikut Tuhan minta. Ni Tuhan minta 2.5% daripada harta kita boleh, tak waktu baik. Wala yunfiqu kadu yaknizun, yaknizun mana hipong, 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 boleh kanzon, boleh bank, tak tu bagi zakat. Allah lah mana Allah Ta'ala kata fabashirhum bi'adabin alim, berilah berita gembira pada dia dengan azab yang pedih. Allah tu hasil ni, tu hasil ni. Banyak kat orang ada duit, orang kaya, orang apa, hei orang kaya, orang ada duit lebih pada 50,000 lebih-lebih ya lah, lah. Nah, tu dia. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Jangan kamu tu masuk dalam kumpulan yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah. Adh-dhahaba wal fiddah ni bukan mana emas perak saja, duit tu lah. Ya asal duit ni emas perak, asal duit. Learning baru jadi kertas. Kertas pun dia perakkan dengan emas perak juga.
Nah, duit kertas ni bila jadi rotok ni gak, lom lalai gak, ya boleh gi ber nah mah perak di bank dan sebagainya, jaga bank nak buat duit ni. Nah, ya jaga mah perak nak buat duit. Yauma yuhma 'alaiha. Ni royak cerita. Pada hari yang dibakarkan ke atasnya, yang disolo, dilayukan ke atasnya, fi nari jahannam, dalam neraka jahannam. Fatakwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum. Maka diterekakan, mana dibakar dengan api lah, asal dia takwa, mana streko tu. Nah, rit dengan api jibahuhum, akan dahi-dahi mereka itu. Allah. Wa junubuhum, dan lambung-lambung mereka itu. Wa zuhuruhum, dan belakang-belakang tonyoh ngapi atas belakang, tonyoh ngapi. Allah, apanya ya Allah. Bagi orang yang tak keluar zakat nah. Nah, pakak klecek belakang duit kita tak ada apa, tak keluar zakat lagi. Keluar zakat cepat-cepat. Kita tahu tak kita nak mati bila ya. Dan mati dengan tak keluar zakat, beginilah keadaan. Tuhan beri berita dengan apa dia? Azab bin alim. Lah mana azab alim? Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam. Pada hari yang dibakarkan ke atas tubuh dia tu dalam api neraka jahannam. Fatukwa, maka digosok, dibakar lah dengannya dengan api neraka jahannam tu. Nah, jibahuhum wa junubuhum wa zuhurum. Lepas tu dia kata pula, haza ma kanaztum li anfusikum. Inilah barang hak mung dihipung dalam klek mung, dalam bank mung, dalam simpanan mung dalam dunia ni. Ni jalan ni mai makan mung ni, hak mung dihipung tu. Nah, hak mung dihipung tu. Oh, buat tengoklah he, orang-orang Islam he, makcik-makcik he, tokcik-tokcik, barang tak dihipung tu. Nah, tengok malak kesapa ni sob, maka naklah kita tu. Nah, payah lagi. Payah 2.5 yang bukan banyak dah. Kalau 100 kot 2 kot setengah ya. Nah, kalau 1000 kot 25 kot nyatu ya. Lepas tu tak boleh hipung-hipung tak apa. Nah, kalau rasa nak hipung tapi tak molek lah hipung buat nama. Nah, mu nak mati, namun bekal lah mati. Maksud bekal mati waktu baik lah barang-barang yang boleh. Nah, kamu faedah lepas pada mati mu, terutama harta wakah. Nah, sahabat wakah ni ya, dia panggil duit yang dihidup lepas dah tu. Tak serupa dengan harta lain, harta lain duit yang dipas mati, mati, mati. Maksud matinya boleh pahala setakat, ada apa. Tak serupa dengan duit wakah. Wakah ni serupa kata jalan sama hidup duit wakah. Nah, hari tu kita pakai wakah yang banyak. Wakah yang banyak, itu terima wakah kita tu. Sebab duit wakah adalah duit hidup. Nah, kuam di timai sinsu. Nah, mana gerak sama duit. Tak ada boleh berhenti-berhenti. Siapa kita lah kubur yang bergerak, dia bergapa. Nah, tak serupa duit kita tu, duit orang lain tu boleh pahala juga, tapi sekaligus lah. Nah, wa yasudduna an sabilillah wa allazina yaknizuna adh-dhahaba wal-fiddata la yunfiquna fi sabilillah fabashshirhum bi'adhabin alim yawma yuhma 'alayha fi nari jahannam fatuqwa biha jibahuhum. Allah, na'udzu billahi min dhalik. Fatuqwa biha jibahuhum, na'udzu billahi min dhalik. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Wa junubuhum, dan lambung-lambung mereka itu. Wa zuhuruhum, dan belakang-belakang mereka itu. Na'udzubillah. Allahu akbar, Allahu akbar. Sampai itu Nabi kata tabbal lizzahabi. Nabi berjalan sungguh, celaka bagi bagi mah. Tabban, nah celaka bagi mah. Tabban lil fiddati, celaka bagi bagi perak. Mana celaka bagi duit. Abak tu Nabi ni dia jalan sungguh habis. Jalan sungguh-sungguh. Dengan siapa ada dia ingat ada lapan dinar, tak ada untuk baik lagi. Yesus Siti Aisyah untuk baik. Kak nak mati benar. Takut ada duit yang mati, takut ada duit yang biasa yang dia tu tak untuk baik. Untuk baik habis. Tawakal pada Allah sungguh-sungguh tinggi sungguhlah ya Allah. Kita tak ada minta sampai situ dah. Waktu baik sebahagian besar tinggal sikit-sikit pada anak-anak tak apa dah. Bebas.
Tak ada salah sikit apa. Apa kalau kita nak wakaf takut anak tak boleh makan? Wakaf zuriat apa? Wakaf khusus, wakaf juz'i. Aku wakaf kereta aku ni 40 rai ni untuk anak-anak aku. Pahala kita berjalan. Kalau kita tak wakaf, pahala tak jalan. Anak kita pakai juga boleh pahala juga, tapi tak jalan. Ni tak hidup bagi kita, tak hidup. Wakaf pada anak kita, tak ada wakaf pada orang lain. Bagi kita kaca tak ruik nak wakaf anak ya. Wakaf orang panggil zuri boleh tak? Wakaf zuri. Kita ada 40 rai. Wakaf 40 rai untuk anak-anak. Anak cara. Anak cara tu kita boleh pahala wakaf. Siapa orang wakaf umum boleh pahala subhanallah. Tak wakaf umum di Madinah Salam pun boleh pahala siapa wakaf zuri juga. Kalau kita nak wasa saya takut anak itu tak boleh makan. Kita wakaf anak. Tapi wakaf bukan wi tamada dak wi bak wakaf. Anak tak boleh jual akik ki. Boleh jual kalau capai menang-menang boleh jual. Tapi makna katanya jadi tetak kita tu tetak kita dah. Allahu akbar. Dengan jadi hari kita wakaf tak nak kelak tak nak tu bagi zakatlah. Lepas tu kalau kita tu kita sipai di bina atau di muamalah apa dah di Ibnu Affan. Tu ya tu baik, ya tu wakaf dalam diri sendiri lah. Tu ya selamat pada ni lah, selamat pada ni. Harta kita tu bersama pian demo tu baik apa dah tu baik, baik zakatlah dia potong zakat. Alhamdulillah jazakumullahu anna kul khair. Serta dia kata pula hadza ma kanaztum li anfusikum, ninglah barang hak kamu dah hipung untuk dirimu ialah ni untuk bad ni untuk aku nak mari bakamu bakau dahimu bakar gapamu. Fadzuqu ma kuntum taknizun, maka naklah kamu rasa ambil. Nah barang yang kamu dah hipung ning barang kamu dah hipung ni merasa ambil. Ning kalau harta kita hipung, tapi kalau kita harta kita wakaf atau kita sedekah itulah mari mula-mula sekali buat sedekah lebih tinggi pada buat semayat, buat puasa. Puasa ada juga buat ya. Lagi kita masuk kubur buat sedekah lebih jelas. Buat sedekah lebih jelas. Sebab itulah orang ni bila dia mati nak klik ke dunia nak ke apa? La asaddaqanna wa akum minas salihin. Supaya aku nak sedekah. Sebab yang nampak buat sedekah tu kuat waktu mati. Maka kita banyak sedekah ya umat Islam. Banyak sedekah. Tak ada ada dia. Sedekah mana kita taruhlah bank akhirat. Pagi buat denunglah tak ada masalah apa sedekah tu malah tu. Tak ada hilang sikit abuk dah, tak ada hilang sikit abuk. Allah sekadar itulah. Marilah kita ingat klik-klik perasa harta belaka. Klik perasa harta belaka. Produk dalam arti kata kita keluar zakat. Lepas tu, wakaf sebanyak mungkin. Walaupun wakaf zuri. Nabi yang menggalak wakaf zuri lagi pada wakaf umum. Tengok Nabi. Wakaf zuri. Supaya anak cucu umum tu boleh makan dengan seni. Tapi harta tu jadi hidup harta tu. Pada mulai kubur lah mana tu. Tak serupa dengan harta mu tak ada wakaf. Anak mu makan tak ada hidup apa. Jadi ya tak serupa waktu dah insyaallah taala. Usikum ya bi taqwallahi azza wa jal wa bi taatihi la'allakum tuflihun. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa ufawwidu amri ila Allah innallaha basirun bil ibad. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.